Sugeng sonten ya? Sonten apa malam apa ya? Daluk. Daluk. Ya, sugeng daluk semuanya. Salam hangat. Optis. Selamat malam buat para sedulur Gatik Mecicil. Setelah sekian lama, satu bulan ya. Satu bulan. Vakum. Ya, vakum. Dari YouTube kita itu benar-benar minta maaf banget ya. Yang orang jere idang itu orang berkarya mani cuma kan pemainnya pada merat-merat tek-tek gitu ya. Aku nipai lah ya. Bagi iya sih kebetulan. Ana sing ngombe nakono, ana sing dadi kiai dhisik, ana sing ngaji, ana sing sekolah moni, ana sing ngopo borong di dalam metal, iku sing arep syuting ya bingung iku jere. Ya kuwi. Nah, sing iki ge, nang kene ge wis pada kumpul mani, ya kenyataane ge. Dan betapa bahagiane jere, ana pemain tambahan moni. Anyar. Siapa oh. Dia? Masih sama kita, iku. Indonesia. Sanes. Itu. Pak. Siapa dia? Siapa dia? Siapa kae? Kadie. Siapa jere? Itulah dia. Yang bernama kita panggilkan artis kita. Ya, ini dia pemain baru dari Gatik Mecicil. Kaki Sigit. Sigit. Dari Mas Sigit ya. Asalnya dari Kebon Jeruk. Patuan. Hah? Kan mutur nang kanan bikin angin. Ada lagi telanan under karena cangkang dere. Arah wae. Ayo mutur ya. Kayaknya lucu lah. Lucu banget. Lucu. Lucu. Au au au. Eh. Ya, pokoknya kayak wis balik. Ya walaupun ana sing kurang orang nang kene ya moko kira-kira arep ditambahi. Iki ke pertambahan pemainnya si Cici, malah nasi ngurah di Cici dari Mas Bayu Patir ya. Kita muka atau mau baik, Cici angker pada bingung ke. Kalau nak kena baik, angkringan perkasa, angker disingkat angkasa. Oke. Di Cici ke pembahasan ya nongkrong, yang apa jenenge ke? Sharing-sharing. Ya sharing-sharing bu. Kabehan sedulur, kabehan apa sih untuk pengen ketemu dewek, kepengen ngobrol, pengen ngerti tentang dewek yang mari ini. Ya, keluarga tadi mencicil ke seringnya nang kene. Kedu-kedu rasa ngomong saya ngomong. Topokan. Ya. Topokan usah. Oh iya iya. Ngumpruk. Ngumpruk ya bener. Sing ora penting ya, sing penting ngomong, Bos. Bojone ngene wong ya, aja. Picik-picik kok, picik-picikan. Di sini. Mau berbicara dari Mas Sigit ada yang mau dibicarakan bicarakan masa depan ya ini kayak gue lah terus kabar maning nantikan pokoknya nang channel Gatik Mecicil ini arep gawe sebuah karya sing ilusioner iya bener sing medeni tapi sing menghibur jenang-jenang apa ke belum tidak bapak sutradara pengen ngomongin apa mau ser ada yang perlu ditambahkan monggo dari pak sutradara dari pemain kita dulu yang saya ambil dari Banten kong Banten mau ini mau sun cepet jair trik 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 itu bos sok. Ya setelah kembalinya Sidik kak, ya insya Allah kita bakal bikin cerita lagi, ya cerita kenyataan aja lah ya, nggak fiktif-fiktif tentang apa yang di lingkungan sekitar kita, tentang problem-problem apa yang di remaja dan tentang kalau cinta kayaknya iya sih, tapi nggak dulu sih. Bocah ya, katanya masih bocah tapi nggak apa-apa sih cinta yo cinta monyet caku ya intinya kita bareng-bareng lah bersama buat memperbaiki generasi bangsa lewat karya-karya
film pendek. Itu ya bentar ya. Ya kayak gue lah. Lah pokoknya intinya kayak gue lah. Wis iki iki bae iki. Wis. Iki bae, iki ngri Pak. Sing karena ya marai. Dan buat teman-teman di wilayah Purwokerto khususnya depan Kuarjab, Gedung Warjab, Gor di Jalan Gelora di Jalan Masjid Gelora Indah ya. Ya, ya. Jalan Gelora Indah. Kalau yang mau nongkrong, mau nobar, silakan. Terus kita mau sharing-sharing, mau berbagi cerita, mau berbagi cinta, jangan. Bahaya. Bahaya. Aktif. Kita bisa sharing di sini, wah, saling tukar pikiran. Wah. Dan ya bisa menghasilkan sesuatu karya yang bisa memotivasi, menginspirasi, menginspirasi, memajukan. Kalau memajukan enggak? Dorong. Dongsok. Dongsok lah. Kedongsok. Dongsok. Bikin kreativitas bareng. Dan rencana tiap hari Minggu kita bakal ngumpul di sini. Rencana ya, kalau kita ada waktu terus kita sempatin waktu ya, kita bakal ngumpul di sini buat apa ya namanya, kalau ada yang mau belajar shoot atau kita belajar bikin cerita. Ini ada suatu lokasi di, biasanya sih kalau orang Purwokerto ya pasti udah tahu nih soal pasar Minggu ya. Ya, Gor. Ya, di depan Gor. Dan di situ kita bisa cobalah casting bareng. Kita nge-vlog bareng, main bareng. Di, apa namanya? Mengulik ya, atau mengulak tentang pasar Minggu ini di Purwokerto. Ya. Monggo, mbok ada yang mau ditambahkan? Pemain baru ada yang ditambahkan untuk sampai S apa apa yang sama doang ini. Bapak pemain baru pengen ditambahkan. Iya mering bapak sutradara. Sutradara mohon dibimbing dan dibina agar mencari kasih duit. Iya gue ini gelem tetap edan luru pangan nih gue jadi mau. Rio rap. Oppo. Banget. Dari Medan Medan dari Banten sekarang Banten dari Banten Mas Dika dari Banten apa kira-kira tambahan apa kira-kira tambah ramai gitu. Iyalah orang ini tambah sedulur kan ngobrol loro karo dedek pokoknya sedulur orang bener ya yo banget ya tambah mana sedulur yang ini bermera atau toko nyong satu-satu kan ke Banten meringene pengen kumpul. Semua orang kumpul. Oke, dari Mas Hakim, Arfan Hakim mau ditambahkan apa? Selaku produser. Produsernya. Walah. Ya, produser. Ayo. Bapak produser mau gimana ini? Sampaikan apa? Kira-kira demi kemajuan bersama-sama. Ini kok dulu ngomong. Anda terpesona dengan saya. Ya, si grup jane lah. Ya orang yang barang kroki, orang pabeng gue pengen dewek. Kalau kita izin-izin, coblos nomor di bawah ini. Ajak lalen. Cengok. Wah, ngomong-ngomong ibak. Orang duru. Monggo bapak produser. Ngomong, Kim. Apa sih yang disampaikan apa yang mau? Dulu-dulu, kak. Karya seni instalasi bambu dipajang di Bundaran HI. Wah keren kan? Bagaimana ya intine aiki aja kelalen. Tonton terus karya-karyane Gadik Mecicin. Ben tambah rame. Jempolnya tak lalen, ajak subscribe, share, sumur komen. Kita menunggu kalian guys. Semangat kita ada kalian bukan apa-apa.
Katanya kurang. Betul. Ngomong aja sok pasti Indonesia kan kayak mangane enak-enak kok. Ya wis. Aku ora nak kok, aku do apa pan. Asik. Yuhu. Gas. Mohon kurang. Mau bung jangan. Bung jangan bung. Jangan bung ngomong pasti. Cepat bisa tewan kurung.